Isi liburan Natal dan Tahun Baru sekaligus rayakan hari jadi ke-12, komunitas Pajero Sport Family gelar touring dari Lampung hingga Subang. Diikuti 252 mobil dan 800 meter, acara ini juga diisi dengan bakti sosial pembangunan Masjid As-Sodaqoh Subang. Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-12, komunitas mobil Pajero Sport Family menggelar rangkaian acara mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Kegiatan yang diikuti 252 mobil dan 800 anggota komunitas ini digelar mulai 21 hingga 24 Desember. Diawali dengan touring yang dimulai dari rest area kilometer 20 Tol Lampung, menyeberangi Selat Sunda hingga berakhir di Sariater Camper Van, Subang. Acara berlanjut dengan bakti sosial yang menjadi bukti solidaritas komunitas. Donasi yang terkumpul disalurkan untuk pembangunan Masjid As-Sodaqoh di Desa Palasari, Subang. Kegiatan ini semakin mengompakkan, semakin menguatkan persaudaraan antara sesama member Pajero Sport Family. Di samping itu juga kita melakukan bakti sosial dengan santunan kepada masjid di sekitaran Subang ini. Harapan tentu saja nanti ke-13, ke-14, ke-15 kita tetap guyup, kita tetap settle sebagai suatu komunitas Pajero yang bisa dibanggakan bagi para membernya, dan rasa kekeluargaannya juga tetap dijaga untuk semua member. Oke, closing step. Rangkaian acara ditutup dengan panggung hiburan dan door prize untuk peserta. Adapun Pajero Sport Family kini memiliki 3.000 anggota yang tersebar di 20 chapter. Sebagai komunitas besar, PSF berkomitmen tetap menjadi komunitas mobil taat aturan serta anti-arogansi di jalan raya. Tim Liputan, Kompas TV.